dua ganda putra negeri jiran berpeluang tampil di Malaysia Open 2022 setelah Marcus Kevin dan Pramudia absen. Turnamen Malaysia Open 2022 tinggal menghitung hari. Para pecinta bulu tangkis dunia bisa menyaksikan turnamen WWF Bersuper 750 itu mulai 28 Juli hingga 3 Juli mendatang. Namun demikian, gegap gempita Malaysia Open 2022 diprediksi akan sedikit berkurang. Sebab ada beberapa pemain top dunia yang memutuskan menarik diri alias absen dari Malaysia Open 2022. Ganda putra Indonesia Marcus Fernandi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamulyo, dan Pramudia Kusumawardhana Irema Erekyogyo Rambitan adalah contohnya. Minions yang berstatus pasangan terbaik dunia menarik diri lantaran fokus pada pemulihan Marcus Fernandi Gideon. Sementara itu, Pramudia Eremia juga memiliki alasan yang sama. Pramere memilih tak ikut ambil bagian di Malaysia Open 2022 karena Eremia mengalami cedera lutut. Jebolan PBXC tersebut mendapat cedera itu saat tampil di perempat final Indonesia Open 2022 menghadapi Aron Sia dan Shohui. Pemenang kejuaraan Asia 2022 itu bahkan diprediksi bakal berpisah selama 6 bulan. Mundurnya dua pasangan Indonesia dari Malaysia Open 2022 rupanya membawa berkah bagi wakil Malaysia. Media lokal Malaysia, News Track Times, menyebut bahwa absennya dua ganda merah putih itu membuat tuan rumah bisa mengirimkan wakil tambahan. Dua ganda putra Malaysia berpulang mengisi slot kosong yang ditinggalkan Marcus Kevin dan Pramudia Eremia. Pertama ada pasangan profesional Tan Wei Kiong dan Tan Kian Meng yang menduduki ranking 64 dunia. Kemudian ada ganda putra muda yaitu Man Arif, Junaidi, dan Haikal Natsir yang saat ini bertengger di urutan 85 dunia. Meski begitu, dua wakil tuan rumah itu belum tentu bisa tampil di Malaysia Open 2022. Mereka harus menunggu hasil pertemuan manajer yang dilangsungkan pada Senin 27 Juni 2022. Jika kedua pasangan tersebut disetujui, Malaysia bakal mengirimkan total 8 wakil di sektor ganda putra. Wow. Pertama ada Aron Sia dan Shohui. Kedua ada Ong Yeosin dan Teo Ei. Ketiga ada Goh Zefe dan Nur Izzuddin. Keempat ada Min Wei, Kewon. Kelima ada Goh Visem dan Lau Jun. Keenam ada Lim Kim dan Nur Moh Aziz Ayub. Itulah berita pada kesempatan kali ini.